Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Murkata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari iDrop terbaru 2023 yang pastinya gratisan untuk kalian dan tetap untuk kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe di channel Murkata Official, silakan subscribe dulu, nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi tambahan yang saya upload setiap harinya. Di sini yang saya akan bahas dari garapan yang terbaru juga dan masih berjalan sampai sekarang dari HatchX aplikasi, yang dimana kita bisa mendapatkan 500 INX dari pool R user atau all partisipasi, yaitu juga tersedia dari FJFS, siapa cepat dia dapat port new airdrop. Nah, di sini buat kalian yang mau ikutan boleh banget, nggak ada masalah. Di sini N-nya itu kalau kalian nanyain tanggal 20 Juni. Yang kita dapatkan adalah rewardnya pool itu 3 jutaan ya. Kalau dihitung-hitung itu 3 jutaan dibagi rata dari per new user. Nanti saya jelasin lagi untuk informasinya. Di sini saya jelasin cara adapternya dulu. Untuk di bagian Twitternya ini sudah tersedia juga. Ini secara singkatnya dulu, untuk secara panjangnya nanti di tengah-tengah video saya jelasin. Kalian simak aja baik-baik ya. Di terjemah di sini, HNX telah diterapkan oleh JKSINC dari fitur klaim telah dibuka dari di bagian aplikasi HSX-nya langsung. Kontraknya juga tersedia ya guys ya. Likuiditas telah ditambahkan. Sekarang semua orang dapat berdagang di HNX. Jadi sudah ada liquidnya. Jadi HashXT, Web3, RTS, Community, and Marketplace. Di sini Marketplace, Community, Power by Artist. Di sini sudah tersedia Votoring, Gaming, Menses. Nah, jadi sudah tersedia di bagian Google Play Store. Ini eventnya yang saya akan bacakan, yang saya akan jelasin ke kalian. Dari HashX tanggal 20 Juni akan berakhir. Ya, token ini yang kita nantinya yang kita dambakan untuk kita bisa cari. Selanjutnya, lebih pentingnya buat kalian yang mau pendaftarannya, CCDIN di bagian deskripsi video saya ya guys ya. Itu CCDIN, langsung aja ke Play Store. Nanti kalau sudah kalian download kayak gini, kalian tinggal buka aja aplikasinya. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya guys ya. Kalian tinggal masuk aja. Nanti kalau kalian belum punya akun ya, pastinya kalian belum punya akun itu ya. Create any wallet aja di bagian atas. Setelah itu di sini kita masukkan password ya, 6 karakter lah pastinya ya. Masukkan aja password kalian di sini. Nah, kita masukkan dan kita konfirmasi. Nah, di sini contoh dulu saya jelasin. Jadi jangan juga kalau kalian mau melakukan dari di bagian buat akun yang banyak ya, hati-hati aja di ban akun kalian ya. Jadi kita tekan turn on, nanti akan muncul HashX kayak gini. Kalian lakukan sidik jari, ingat key-nya kalian simpan atau bisa kalian salin tekan di bagian tengah satu kali. Nanti kalian salin ke tempat aman. Yang ini yang penting banget untuk login nantinya ataupun untuk distribusi dari token HashX-nya. Tekan join kayak gini dan tekan sign in. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke bagian dari kayak gini. Ini contohnya secara singkat agar kalian lebih memahaminya. Kalau saya jelasin panjang lebar nanti malah kalian nggak paham juga gitu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya guys ya, kalian bisa lihat aja di bagian lob ini, tekan aja, nanti kalian ikutin aja atau tekan satu kali aja, nggak ada masalah, nggak ada masalah di sini. Dan di sini akan tekan aja ya agar cepatnya, tuh kayak animasi doang sih sebenarnya. Nah, ini port to end. Nah, kita tekan di sini satu kali dan tekan lagi di sini. Nah, dari lob-lobnya loading, kita bisa pilih salah satunya, kita sambet ya, pilih-pilih ya sampai 10 kali ini dari port to end. Nah, port to end ya, saya pilih aja, nggak ada masalah di sini. Nah, ini salah satu contoh nanti kalau kalian pendaftaran di awal kayak gini aja. Nanti akan muncul kayak memilih di bagian sini dan kita melakukan 1 2 3 4 5 6. Ini kayak contrik kayak bener gitu ya. Di sini sudah tertera 17 berapa nih, bisa kalian lihat nih. Countdown HNX lewat distribution, the phrase will be given out. Nanti akan selesai pada jam kayak gini. Ini sekitar jam ya, tanggal lama lah, tanggalnya tanggal 27 Juni akhirnya. Yang pastinya buat kalian yang mau garap ini boleh banget, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Itu yang lebih penting menurut saya, kalian bisa simpan dari key-nya dulu lah. Nah, untuk bisa menyelesaikan tugasnya, bisa menuju ke bagian tugasnya, tekan di bagian lob ini. Nah, tugas-tugas ini ada di bagian bending Twitter, bending email. Ini banyak banget ya, itu bisa kalian selesaikan.
Dan bisa melakukan tugas dari di bagian sini ya, untuk di bagian bidding Twitter, bidding email, itu bisa tekan aja langsung di bagian ini, tekan lagi di bagian pengaturan, dan dari di bagian akun and security, lalu masukkan dari di bagian email kalian. Nah, saya sudah masukkan email di bagian sini dan saya langsung send aja. Setelah itu kita bisa tungguin aja, nanti akan dikirimkan langsung ke bagian dari email kalian. Nah, di sini sudah muncul dari hashtag-nya, kalian tinggal salin aja dan kalian tempelkan ke bagian sini. Setelah itu di sini kita konfirmasi. Setelah itu di sini kita cobain masuk lagi ke bagian dari event ini dan kita tekan di bagian lock di atas. Di sini sudah finish satu dari bidding wallet. Untuk bidding Twitter di sini kita bisa konekin juga ke bagian Twitter. Jadi makan aja aplikasi untuk masuk dan saya lanjutkan dari di bagian Twitternya. Nah, di sini saya sudah binding sukses dan sini sudah selesai. Dari ikon di sini juga ada kayak kita selesaikan dari username, kita bisa buat username kita misalkan Murakata ya. Kayak gini aja saya simpan dan di sini saya masukkan dari gambar dari game dari kamera aja. Saya upload yang kayak gini aja ya guys ya. Setelah itu di sini saya cobain lagi untuk Apple, misalkan YouTuber ya, YouTube. Nah, kayak gini. Setelah itu di sini kita bisa gendernya kita bisa pilih semuanya sih, menurut saya isi aja. Dan dari di bagian sini juga ada dari tahun lahir kalian. Nah, di sini dan juga dari di bagian bulan kalian dan juga di sini kalian tinggal konfirmasi. Setelah itu di sini location kalian tuh bisa kalian pilih Indonesia pastinya. Setelah itu kita konfirmasi dan kita tinggal lihat di sini selesai. Nah, kita sudah melakukan tugas dari di bagian binding Twitter, binding email, binding wallet dan icon dari hashtag belanja ini belum bisa juga ya, itu gak perlu dikerjain ya. Yang penting saya sudah jelasin di bagian sini dulu untuk bisa bin Twitter sudah mulai normal juga. Cuman sistemnya lewat ini FYFS ya. Tapi kalau ini di bagian sini ya guys ya, buat di bagian dari thread juga belum, saya juga belum mengetahuinya. Dari bed sertifikasi itu nih kayak kita tugas-tugasnya sudah tersedia. Nanti kalau sudah punya karya itu bisa kalian masukkan dari name, email, city, based, itu kayak karya-karya gitu. Nah, buat dari di bagian sini nih kayak kita memberikan tugas, ada tugas sosial media yaitu kita harus memiliki 20.000 pengikut kayaknya di sini ya. Kaitannya di sini. Dan juga di sini ya hadiahnya itu kita bisa masukkan dari C20, dari ya kita promosi ada juga pengikut gitu ya. Nah, jadi gak perlu juga sih menurut saya, kalau kan mau selesaiin juga boleh. Cuman yang lebih penting saya sudah jelasin tadi di bagian dari Telegram channel saya, di mana for new user iDrop HFS yaitu binding email 200 HNX tuh akun binti Twitter 300 HNX tuh katanya sih untuk bisa mendapatkan 300 HNX tuh kita melakukan dari bin Twitter sudah ya. Dan dari size name atau size icon 500 HNX jadi totalnya itu sekitar 2000-an kalau dihitung ya. Cuman yang tugas-tugas ini aja yang kita bisa selesaiin. Tugas-tugas yang itu tuh mungkin belum bisa dilakuin lah. Yang penting itulah salah satu contohnya untuk bisa mengikutin dari event FYFS gitu. Ini kalau kalian nanyain apakah ini sistem referral bang, banyak teman-teman saya sudah kasih tahu ya bahwa dari event ini katanya sih FYFS ya, dikarenakan ini kan hadiah dari new user juga. Nah, dari new user yang dimana kita masuknya ke bagian situ. Nah, jadi intinya saya sudah jelasin tadi yaitu tanggal 20 Juni 2023. Yang penting kalian selesaikan tadi dari 10 pot. Setelah pot kalian bisa bin email, Twitter, change username dan change app, dapatkan HNX FCFS, ingat ya. Nah, saya akan bacakan detailnya. Kalau kalian mau baca, saya akan bacakan aja nih ya, simak baik-baik detailnya, detail informasinya. Kalau kalian mau dengarkan saya ingin bacakan, dengarkan aja. Tapi kalau kalian skip, silahkan. Saya sediain juga di deskripsi video saya. Di sini 3 juta HNX iDrop untuk pemula. Keluarga dari HNX yang terhormat, untuk merayakan peluncuran dari HNX-nya Open Beta, kami meluncurkan acara ini dari 3 juta HNX iDrop for Namewiz. Selamat datang untuk bergabung dengan HNX pasar dan komunitas web3 dari NFT. Jadi kayaknya dari aplikasi itu juga ada berbau-berbau NFT juga. Jadi mulailah perjalanan game seni dari web3. Sudah tersedia tanggal 27 ya.
bulan 6 itu akan selesai. Di selama periode berlangsung dari 13/6 sampai tanggal 27 ya, setiap pengguna baru bisa mendapatkan hadiah sebesar 2.500 INX dengan mendaftar akun di aplikasi kalian. Menyelesaikan tugas yang sesuai, total hadiahnya adalah 3 juta INX. Itu gak semuanya yang kalian dapatkan 3 juta, cuman pertama datang pertama dilayani. Ya, tugasnya itu yang pertama tadi kan sudah melakukan DML yang mengikat, kita mendapatkan 200 INX ya hadiah untuk dompet kalian. Jadi mengikat Twitter 300 INX, dan juga mengikat email, mengikat Twitter, mengubah nama pengguna, mengubah ikon 500 INX. Jadi yang tugas ini yang penting banget di bagian nomor 3 ini yang sudah jelasin, untuk dari bin wallet, dari bin dari di bagian email dan Twitter, yang itu yang saya jelasin. Nah, jadi di bagian keterangannya, hadiah untuk acara ini hanya pengguna yang baru mendaftar akun dari hashtag, yaitu gak pernah sama sekali kalian pernah daftar, jadi yang baru-baru banget. Jadi hati-hati kalau kalian terdeteksi IP itu malah di ban akun kalian, ingat. Total hadiahnya adalah 1 juta INX, dan kumpulkan hadiah-hadiah ke dompet adalah 2 juta INX. Hadiah ke akun setelah menyelesaikan tugas dapat diperiksa dari aplikasi Heads-nya langsung. Jadi tiba segera setelah Anda selesai, jadi setelah acaranya berakhir. Gitu. Hadiah ke dompet ya masuknya akan dikirimkan ke dompet tempat Anda masuk ke aplikasinya. Jadi dalam 5 hari kerja, jadi setelah acara event ini berakhir. Jadi buat kalian yang setelah nonton di channel Murak atau Fosial yang new user, bisa kalian ikutin aja, itu lumayan bagus sih menurut saya. Ya, jangan sampai ketahuan IP kalian gitu ya, kalau kalian mau maksimalkan dari event ini. Yang pertama itu, jadi dalam 5 hari kerja akan dibagikan ke akun kalian. Jadi dompet dapat ditumpangkan. Jadi ingat, dari privasi atau prepaid dari kayak kalian simpan ke tempat aman. Pada saat itu hadiah airdrop akan diberikan kepada pengguna dalam bentuk pengumuman. Nanti akan diberikan dalam bentuk pengumuman ya, dikenakan kan sistemnya FGFS juga. Dan setelah diikuti dari resmi, jadi ikutin Twitter resminya dari hashtag, masuk ke bagian server Discordnya resmi untuk mendapatkan berita terbarunya. Jadi yang keempat, hak interpretasinya juga dari akhir dari aktivitas tersebut adalah milik hashtag untuk mencegah serangan sibil ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan, selesaikan aja di bagian email yang mengikat, mengikat Twitter yang tadi saya sudah jelasin. Cukup itu doang sih. Nah, dari hashtag yang langsung ini ya, yang tadi ya. Nah, sudah saya jelasin bahwa buat yang ininya ini nih enggak usah dijalanin lah intinya. Nah, ya keluar dulu lah. Intinya kalau kalian mau keluar, tekan aja di bagian menu. Di sini kita lihat di bagian awal. Nah, di sini ya halaman awalnya. Cuman di sini kayak NFT gitu lah pastinya. Ini eventnya sudah muncul nih, hot, paling panas nih. Nah, jadi bisa kalian baca aja kalau kalian mau lihat. Dari event bannernya juga detail banget, juga di bagian aplikasi juga tersedia juga bahwa dia benar-benar mengenakan airdrop yang menurut saya sih bagus banget. Sistemnya juga FGFS, dan bagi yang banyak handphone tuh lumayan cuan sih menurut saya. Kita nggak tahu sih berapa token yang kita dapatkan nantinya. Di bagian sini dari interactionnya, di sini juga di bagian kayak server ya, ini rankingnya, ada yang ranking ini kayak apa ya, market gitu ya. Di sini yang di bagian lob, di sini juga di bagian hash threshold ya, di mana ini kayak NFT gitulah pastinya. Di bagian sini juga ada kayak tugas pot and hand egg, yang dimana kita sudah melakukan dari bagian pot tadi ya 10 kali. Jadi menurut saya sih tidak terlalu panjang sih ya video saya yang saya jelasin. Yang penting kan menurut saya dari di bagian yang lebih penting itu kan pengguna baru ya, gimana kita bisa mendapatkan hadiah dari di bagian ini. Nah, di bagian dari lob paling atas itu. Buat yang lainnya tuh gampang lah, nanti ikutin aja sih yang lebih lanjut. Kalau kalian mau tugasnya bagus, bisa kalian ikutin atau share ke teman-teman kalian, ini bang bagus banget nih ya. Jadi kayak gitulah. Nah, misalkan saya tweet-tweet aja dulu ya, agar valid ya. Jadi intinya sih menurut saya, intinya aja ikutin tutorialnya sampai habis. Saya sudah jelasin bahwa gampang banget untuk mengikutin dari event ini. Nah ya, jadi ingat di bagian sini sudah selesai, nanti akan muncul di bagian akun blaster kalian kalau sudah nanti muncul di bagian blaster HNX ini yang kita dapatkan. Ingat, your wallet tadi di bagian sini belum ada sama sekali, collectionnya juga ada nggak ada sama sekali.
ya. Yang penting kalian bisa ikutin tutorialnya tadi. Nah, di sini kita bisa saling follow-follow juga boleh. Nah, ya. Saya juga level 1 juga ya, guys ya. Level 1 juga masih. Nah, enggak ada levelnya. Ini juga ada level 1 level up juga. Nah, di sini juga enggak ada followers. Buat yang mau followers, followers boleh gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, informasi yang lebih penting yaitu rewardnya Landon FNN setelah 5 hari kerja. Lebih detailnya itu bisa tonton di bagian atau lihat di bagian deskripsi video saya, itu sudah saya jelasin. Intinya sistemnya ini FCFS ya, cepat dia dapat. Ingat, semoga kalian paham dari informasi yang sampaikan dan semoga kalian bisa maksimalkan dari event ini tanpa ada sedikit pun referral yang kita cari. Cukup membuat akunnya banyak itu sudah cukup menurut saya. Cuman bisa menggunakan iklan, cuman hati-hati deteksi IP kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.